Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke channel saya, Cik Masak NZ. Okey, hari ini saya bersiaran di tepi sungai lagi. Ini pot yang pertama itu. Kalau sahabat-sahabat tengok video saya di Kuala Sin, yang saya dapat ikan lampam yang yang agak besar lah, size 1 kilo. Okey, hari ini saya baru sampai lah pagi ni. Tapi hari ini ayak laju sikit. Okey, lepas hujan baru ni ayak naik. Ni ya, laju sikit. Okey, di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih sahabat-sahabat semua yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, ni saya di pot kandang lembu. Lembu banyak lah belakang-belakang tu. Di sini tanah lembek lagi, tapi alhamdulillah lah, lagi keras pada hari tu. Cuma air agak laju, air dia agak laju, paras air pun lagi banyak lah pada hari itu. Ok, kita tengoklah hasil hari ni, ada hasil ke tak. Itu dah tarik lah yang ujung tu. Ok, macam biasa saya gunakan, hari ni saya guna 5 batang rod. Okay, satu rambai 4 pom. Sebab arus laju, saya kurang guna rambai lah. Sebab rambai dia akan cepat habis. Okay, rambai ni selalunya saya target ikan terperas lah. Dapat juga ikan lampam. Macam video sebelum ni ada lampam yang agak kasar, tapi jarang-jarang lah. Selalu rambai ni saya target ikan kecil-kecil, sebab dia mudah saiz. Ikan mudah ambil lah rambai ni, jika nak dibandingkan dengan bom. Cuma orang kata kena rajin sikit, sebab rambai ni dalam 20 minit tu, 30 minit hak maksimum lah. Kalau air laju macam ni, rasa dalam 20 minit dah kena tukar umpan lah kalau ikan tak makan. Bom boleh tahan sampai 30-40 minit. Tengoklah, kalau nak bagi bom umpan dedak tu lagi lama, lagi tahan, kita tambah tepung lah. Tepung dia akan bagi liat. Ok, untuk sahabat-sahabat yang nak tahu resipi umpan dedak saya, boleh tengok kat bahagian bawah ni. Saya letak link bagaimana saya buat umpan. Ok, sahabat-sahabat boleh cuba. Ok, ni awal pagi lah, matahari baru nak keluar. Dalam pukul 7 sekarang ni kat Kedah, pukul 7 pun gelap lagi. Ni dalam 7:30. Ok, pot ni kalau belatah tu lagi cantik lah, tapi belatah tu kan, tapi tanah lembek lagi. Tunggulah dah 2-3 minggu lagi bagi apa, bagi tanah keras lagi cantik lah. Kita boleh cuba belatah tu lagi luas lah, lagi cantik. Okay, ni ada orang kampung tahan tau, tahu target utama ikan baung, ikan ubi, belidah. Okay, balingan pertama lah, belum dapat, belum ada hasil. Okay, balingan pertama dalam 15 minit adalah. Okay, saya adik ya, nanti saya adik hasil tangkapan hari ni. Moga-moga murah rezeki para pemancing hari ni. Okay, okay, tarikan pertama hari ni. Ada tak? Okey, kita tengok ni mata rambai. Okey, ikan pertama hari ni. Ni, abang ni dia tahan tau dapat ikan baung ah. Nama apa bang? Razan. Oh. Ni kawasan depa saya main singgah ni. Oh, tu besar sana nengkat lah. Cuma ayak laju lagi ya. Orang tak mengai je ni. Okey, dua-dua tarik. Ni tarik, ni tarik. Kita ambil ni dulu sebab ini dekat lagi. Ini baling dekat je. Okey, ikan terparas. Ikan kedua.
ini pun tarik, alhamdulillah rezeki. Sangkut. Sangkut pula. Sangkut. Terbiak dulu. Kalau sangkut macam ni, selalunya saya akan biak dulu lah. Ha. Kalau ada ikan, dia tarik bawa keluar lah. Mungkin lah rezeki. Dia akan tarik keluar. Kalau tak tarik keluar, kita tarik je, putus je lah. Okey, ikan ketiga yang sangkut tadi tarik, alhamdulillah dia terkelak, dapat lampam sungai, lampam merah. Air agak laju, macam air tu yang mula-mula saya mais tu, air agak slow lah. Ni laju dan paras air pun tinggi. Tapi alhamdulillah tanah ni tak lembek macam itulah. Dia tunggu dalam seminggu lagi cantik lah. Bagi air paras rendah sikit, air agak slow. Okey, berbanding dengan umpan pun tak pijau lah. Wah. Oh. Spot baru. Kita pindah spot. Ikan di situ. Besar ni, tariknya kuat. Okey, hasil hari ni. Boleh lah. Sekali goreng, sekali makan. Ada 1, 2, 9 ekor. Okey. Ikan terperas lah paling banyak. Okey, ini ikan selat ni ada yang tadi tu. Dia mengai, dia bagi saya. Yang dia tahan tok tu, dia mengai umpan cengkerik, dia bagi. Ikan selat. Okey. Saya nak balik lah sebab ayak dah kurau. Okey, di kesempatan ni saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen. Okey, yang belum subscribe boleh subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.